Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai program baru saya, Dr. Lee's Method Revision, ulang kaji. Dan pada video ini saya akan terus ke pembetulan video yang lalu. Jadi video yang lalu saya telah memberi kerja rumah ini untuk kamu buat di rumah. Dan sekarang kamu tengoklah berapa betul, berapa salah. Tidak apa kan, itu tidak penting. Ini adalah latihan yang terakhir untuk possessive pronouns. Possessive pronouns terdapat dalam buku ini, buku saya, dan ia terdapat dalam bab ke-10. Jadi buku ini ada 38 bab, jadi bab 10 ini. Ini bab ke-11, jadi kita tinggal 18 bab lagi, maka bukan 18, 28 bab lagi. Dan buku ini pun sudah habis. Ulang kaji habis dari muka surat pertama hingga ke terakhir. Tetapi soalan yang terdapat dalam buku ini dan di papan tidak sama. Langsung tidak sama. Okey? Sebab saya sekarang dalam proses perancangan buku yang kedua, level 2. Okey, sebab itu saya mesti buat ulang kaji level 1 supaya kamu betul-betul bersedia untuk menerima level 2. So, level 2 soalannya akan lebih susah daripada level 1, lebih mencabar daripada level 1. Jadi kamu bersiap sedialah. Saya dalam proses perancangan level 2. Okey. Inilah latihan yang telah saya beri. Jadi ingat possessive pronouns. Possessive pronouns ada 7 perkataan. Mine, yours, ours, theirs, his, hers, its untuk binatang seekor. Jadi saya telah memberi latihan ini. Dan saya telah membuat nombor 1 untuk memberi kamu panduan bagaimana membuat. That is Alice Alarm Clock. Beri erti yang sama. That alarm clock is hers. Alice ialah her. Jadi jawapan kita, oops. Saya lupa tulis S di sini. Hers. Okay. So jawapan that kekal di tempatnya. Alarm clock belakang pindah ke depan. Is depan pindah ke belakang. Alice menjadi hers. Kalau kita tulis hers, kita boleh tulis titik sebab ia digunakan sebagai objek ataupun benda untuk ayat penghujung ayat. Those are our kittens. Those kekal tempatnya. Kittens belakang pindah ke depan. A depan pindah ke belakang, our ke belakang sekali tambah S, ours titik. Jadi mungkin kamu tanya saya, bolehkah saya tulis that is hers? Boleh, boleh. Ada dua cara. That alarm clock is hers ataupun that is hers, boleh. Those kittens are ours, those are ours, boleh, boleh. These are their clothes. These kekal tempat, clothes belakang pindah ke depan. A depan pindah ke belakang. Dia ke belakang sekali tambah S, theirs. Jawapannya, these clothes are theirs. Ataupun, these are theirs. Boleh juga. Boleh juga. This is Henry's shirt. This kekal tempatnya. Shirt belakang pindah ke depan. Is depan pindah ke belakang. Henry ke belakang sekali. His. So jawapan this shirt is his. Ataupun this
is his. Boleh juga. This is my eraser. This kekal tempatnya. Eraser belakang pindah ke depan. Is depan pindah ke belakang. My ke belakang sekali menjadi mine. Jawaban, this eraser is mine. Ini dua sama erti. Ini dua sama erti, sama erti, sama erti, sama erti. Tetapi kamu juga boleh cakap, this is mine. Boleh juga. That is your computer. That kekal tempatnya. Computer belakang pindah ke depan. Is depan pindah ke belakang. Your ke belakang sekali. Yours. Titik. Okay, ataupun you boleh, kamu boleh cakap that is yours, boleh juga. That is our motorcycle. That kekal tempat, motorcycle belakang pindah ke depan, is depan pindah ke belakang. Our pindah ke belakang sekali tambah s, ours. Jawapannya, that motorcycle is ours. Ataupun that is ours, boleh juga. These are the doctor's cars. These kekal tempat. Cars pindah, belakang pindah ke depan. A, depan pindah ke belakang. The doctors menjadi theirs, mereka punya. Sebab doctors memang ada S. Kalau S belakangnya apostrophe, maksudnya banyak. Jawapan, these cars are theirs. Ataupun these are theirs. Boleh juga. That is Madam Betty's oven. Jangan baca oven, sebut oven. Ketuhan, ketuhan. That kekal tempatnya. Oven belakang pindah ke depan. Is depan pindah ke belakang. Madam Betty, hers. Jawapan, that oven is hers. Ataupun, that is a hers. Boleh juga. Ini adalah latihan baru bab ke-11 jikalau mengikut buku ini. Kalau kamu ada buku ini, senang sebab boleh merujuk. Di dalam ada keterangan, ada contoh, okay? Tapi jikalau tidak ada pun tidak apa juga, tidak apa. Dan di sini semua isi tempat-tempat kosong dengan I, you, we, they, he, she, it. Ketujuh-tujuh perkataan ini dipanggil personal pronouns. Okay, so kamu isilah. Baca ayatnya baik-baik dan tengok apakah personal pronoun yang paling tepat. Personal pronoun macam ganti nama pertama, ganti nama kedua dan ketiga. Okay, so ganti nama dipanggil personal pronoun. So kamu boleh cuba di rumah sendiri dan pada video yang akan datang. Biarlah kita sama-sama membincangkan jawapan. Okay, dan saya akan isi tempat-tempat kosong dan kamu di rumah cek sama ada jawapan betul atau tidak. Dan ini speaking writing grammar class sudah bermula, jadi tidak terima pelajar lagi. Tetapi jikalau kamu ingin membeli buku ini, kami masih ada stok. Jadi kamu bolehlah WhatsApp kepada saya 019-7878-299 dan saya akan atur buku ini dihantar ke rumah kamu. Dan kamu juga boleh menonton video-video saya sebelum ulang kaji. Saya telah memuat naik video-video, saya rasa lebih kurang 60 video. Semua latihan dan semua soalan dalam buku ini di dalam YouTube channel saya. Kamu boleh menonton juga atau membeli buku ini, membuat latihan pada waktu yang sama menonton video. Itu pun okey juga. Okey, seperti saya cakap tadi, saya sebut tadi, sekarang saya dalam proses perancangan untuk menulis buku grammar level 2. Jadi tidak kira lah level 1, level 2, level 3 sampai level 7. Ke 38 bab ini akan muncul dalam setiap level. Sebenarnya ini semua sekolah rendah ada belajar, sekolah menengah belajar juga.
college dan university belajar juga. Waktu bekerja mesti tahu juga. Jadi ke-38 ini boleh kita cakap hampir merangkumi semua topik tata bahasa yang harus kita tahu. Barulah kita boleh kata kita pandai dalam grammar bahasa Inggeris. Okay? Level 2 memang lebih susah daripada level 1. Level 3 lebih susah daripada level 2 dan level 1. Level 4 lebih susah daripada level 3 to 1. Jadi dia semakin kita meningkat, semakin susah dan mencabar soalannya. Dan sebab itu saya membuat ulang kaji. Soalan tidak sama. Jadi bagi pembeli-pembeli buku ini, kamu dapat peluang dua kali peluang untuk mengulang kaji dan mendalami ke-38 bab yang paling penting dalam grammar, supaya kamu bersedia untuk dicabar dengan soalan yang lebih susah. Jadi setakat ini sahaja. Terima kasih kerana menonton video saya. Silalah beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat tinggal.